progres pemasangan pavingisasi sudah selesai, dan juga ada lampunya seperti raket ini ya teman-teman ya. Ini ada pemasangan paving pedestrian, kemudian ada pemasangan pagar atau tiang-tiang ini, tapi siang malam dikerjakan untuk memenuhi target masih awal ini, pembentukan halaman depan ini teman-teman. Sepertinya jaring pisang, jaring biru yang mengelilingi rumput lapangan Stadion Gelora Bung Tomo ini sudah dilepas ya teman-teman. Ini lorong-lorong di gate 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di channel Ulul YouTube Vlog. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo lagi. Kita akan update renovasi apa saja perkembangan yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Saksikan terus ya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Matur suwun. Teman-teman, di depan kalian adalah jalan tembusan dari TPA Benowo menuju Stadion Gelora Bung Tomo. Progres pemasangan pavingisasi sudah selesai, dan juga ada lampunya seperti raket ini ya teman-teman ya. Seperti raket ya bentuknya. Nah ini saya posisinya di tikungan ya. Nah ini sana adalah jalan tembus ke TPA Benowo ya. Sudah dipasang tiang-tiang lampu semua, cuman belum nyala, lampunya masih mati. Nanti kalau dinyalakan coba, nanti akan saya videokan ya teman-teman. Ini di depannya itu adalah akses masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo. Teman-teman, kita akan ke sana, ikutin terus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya berada di area depan halaman Stadion Gelora Bung Tomo. Di sisi sebelah barat ini ada pemasangan paving pedestrian, kemudian ada pemasangan pagar atau tiang-tiang ini. Ini adalah fungsi untuk pagar ya teman-teman, pagar luar Stadion Gelora Bung Tomo. Dan ini nanti rencananya akan mengelilingi Stadion Gelora Bung Tomo. Dan paving ini juga akan mengelilingi di Stadion Gelora Bung Tomo ya teman-teman. Ini pagarnya, progresnya sudah terpasang banyak sekali. Ini juga buat apa? Apakah ini buat lampu atau tiang bendera di setiap negara-negara serta Piala Dunia? Saya juga kurang tahu. Nanti kita akan update kalau sudah jadi ya teman-teman. Oke, updatean untuk sisi luar Stadion Gelora Bung Tomo di halaman depan itu ada pemasangan lift, progresnya seperti ini ya teman-teman. Belum jadi, tapi siang malam dikerjakan untuk memenuhi target biar cepat selesai ya teman-teman. Lalu untuk apa nama itu juga belum dikerjakan, masih sudah dibongkar tapi belum dikerjakan ya teman-teman. Kemudian di sisi sebelah kiri juga ada liftnya, masih juga progres pemasangan, belum selesai kulitnya. Ya, situasi di halaman depan Stadion Gelora Bung Tomo. Oke, kita akan mendekat ke halaman depannya. Terlihat ada progres pemasangan bata ini ya teman-teman ya. Pinggir-pinggir ini ada pemasangan bata. Pemasangan bata-bata baru ya. Ini juga sudah dibentuk bata-batanya ini.
seperti ini ya teman-teman. Ini tampilannya belum jadi ya, masih awal ini pembentukan halaman depan ini ya teman-teman. Ini seperti jalan. Ini adalah tangga menuju ke pintu utama. Ini kalau jadi pastinya bagus ya teman-teman. Seperti ini ya situasi sekarang, kondisinya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Ini sudah ada pemasangan batu bata ini perlu semua ya. Ini pembentukan ini kemungkinan nanti akan diuruk ya teman-teman. Ini disamakan ini ya, diuruk. Ini situasinya di halaman depan Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini. Atapnya juga belum diperbaiki. Akan masuk teman-teman, kita akan lihat perkembangannya di dalam seperti apa. Ikutin terus ya teman-teman. Di depan kalian ini adalah bahan-bahan untuk pemasangan pagar ya, sekelilingnya itu nanti akan dipasang sekeliling di Stadion Gelora Bung Tomo. Lihat progres di eksterior dikit dua, ini masih belum ada pemasangan tapi sudah ada andang-andangnya. Oke teman-teman, ikutin terus saya ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo lagi. Seperti ini suasananya di Stadion Gelora Bung Tomo pagi ini. Kita lihat perbedaannya, sepertinya jaring biru yang mengelilingi rumput lapangan Stadion Gelora Bung Tomo ini sudah dilepas ya teman-teman. Di jaring biru yang biasanya itu mengelilingi di pinggir lapangan Stadion Gelora Bung Tomo ini sudah dilepas ya teman-teman. Seperti ini kondisinya rumput Stadion Gelora Bung Tomo pagi ini teman-teman ya. Ini kondisi rumputnya teman-teman. Ya, semakin subur semakin subur. Oke, untuk Jaysia Javonica di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini. Ini pagi ini Stadion Gelora Bung Tomo terlihat single seatnya itu yang warna kuning sudah terpasang semua, bertuliskan Gelora Bung Tomo. Oke. Ini adalah tribun utara dan tribun timur, tribun selatan. Suasana ya teman-teman ya. Ini Stadion Gelora Bung Tomo pagi ini. Teman-teman, sekarang saya berada di Gate 20. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Nah, di sini ada yang baru ya teman-teman. Di lorong-lorong ini sudah ada progres pemasangan pavingisasi untuk lahan parkir sepeda motor ya teman-teman. Ini ada pemasangan progresnya seperti ini. Ini lorong-lorong di Gate 20. Ini rencananya untuk lahan parkir sepeda motor roda 2. Jadi seperti ini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar.
Lalu untuk betonnya itu, lalu dan atap-atapnya ini nanti akan dicat juga, kemungkinan catnya putih. Nah, ini ada teman progres perkembangan renovasi di stasiun Tor. Putih ya teman-teman. Ini akan dicat putih semua. Bagus ya teman-teman. Ruang parkir roda 2. Kayaknya ini akan menyeluruh ke seluruh lorong-lorong juga akan dipaving, dimanfaatkan untuk lahan parkir ya teman-teman. Atau untuk ruangan yang lainnya saya juga kurang tahu. Kita lihat aja perkembangannya, kita akan update lagi. Seperti ini ya teman-teman, di lorong sebelahnya ini. Ini juga ada perbaikan. Ini juga ada perbaikan atap. Nanti dibuat ruangan apa saya juga kurang tahu. Seperti ini teman-teman, updatean untuk lorong-lorong stadion Gelora Bung Tomo. Lalu di lapangan sebelah selatan seperti ini kondisinya. Ini saya di lapangan sebelah selatan. Kita lihat rumputnya apakah sudah menghijau, apakah sudah subur, doakan saja. Oh iya, rumputnya semakin subur ya teman-teman, terlihat semakin menghijau, semakin subur ya teman-teman, berkat doa kalian semua. Yuk, pagi ini di stasiun Gelora Bung Tomo. Sekian video dari saya ya teman-teman. Nantikan video saya yang selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Matur suwun.